Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menceritakan sebuah cerita kutukan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Fikri segera menggendong dia dan membawanya keluar dari gudang. Lala mendengar teriakan panik Fikri dari dapur. Lalu tampak tak kaget ketika melihat dia yang sudah tidak sadarkan diri dalam gendongan putranya. Astagfirullah, Nondia, ada apa dengan Nondia, nak? Kenapa bisa sampai pingsan seperti ini? Tanya Laila ikut merasa panik. Aku nggak tahu, Bu. Buka dulu pintunya kamarnya Nondia dan panggil bapak ke sini. Pinta Fikri. Laila segera bukakan pintu kamar dia agar bisa menempatkan wanita itu di atas tempat tidur. Wangi yang begitu semerbak tercium oleh Fikri dan Laila ketika kamar itu akhirnya terbuka. Keduanya ingat betul tentang wangi tersebut, namun segera mengabaikan karena lebih mementingkan soal keadaan Nondia. Laila bergegas keluar rumah untuk memanggil Eman. Saat Eman tiba di kamar itu bersama Laila, Fikri tampak sedang mencoba mencadarkan dia menggunakan bau minyak kayu putih yang diarahkan tepat pada hidung wanita itu. Nondia, kenapa bisa sampai pingsan, nak? Ada apa sebenarnya? Tanya Eman. Aku nggak tahu, Pak. Tadi memberitahu aku kalau Nondia mencari untuk minta bantuan, kata ibu. Bapak memberitahu Nondia bahwa aku mulai mempel dari bagian belakang rumah. Aku nggak kaget dengan hal itu, karena tadi aku mulai mengepel dari bagian teras samping. Makanya aku buru-buru mencari Nondia ke bagian belakang, sampai akhirnya aku menemukan kalau Nondia sudah masuk ke gudang dan tubuhnya mendadak ambruk ke lantai. Aku langsung lari ke arah sebelum dia benar-benar jatuh ke lantai, tapi ternyata dia sudah tidak sadarkan diri, seperti yang Bapak lihat saat ini. Jelas Fikri. Dia tak kunjung sadar meski sudah diusahakan berbagai cara untuk membangunkannya. Eman bahkan sampai pergi ke rumah Rusdi untuk menanyakan pada Deden tentang cara membangunkan orang pingsan akibat diganggu oleh makhluk halus. Menurut Eman, dia mungkin pingsan akibat diganggu oleh makhluk halus yang selama ini terdiam di dalam gudang belakang. Tapi Eman tidak mendapat jawaban apapun karena ternyata Deden sudah pergi kerja pagi-pagi sekali dan ponselnya dimatikan akibat tempat kerjanya yang memiliki peraturan terlalu ketat. Laila mencoba mengompres kening dia, meski tubuh dia tidak terasa hangat sama sekali. Hal itu bertujuan untuk merangsang dia agar kembali sadar jika merasakan sesuatu yang berbeda dengan yang biasa dirasakan. Nak, kamu temui Nondia ya. Pintu kamarnya dibuka saja yang lebar, biar ibu dan bapak bisa melihat dari luar. Ibu masak dulu, takutnya Nondia lapar saat terbangun nanti, ujar Laila. Iya bu, aku akan temani Nondia di sini, tangkap Fikri. Jangan lupa kompres terus keningnya, siapa tahu Nondia akan terbangun jika merasakan hangatnya handuk itu. Setelah Laila keluar dari kamar itu, Fikri pun duduk di kursi yang tersedia di bagian samping tempat tidur. Fikri mengganti handuk dingin dan kering dia dengan handuk yang hangat yang baru saja ia peras. Belum ada tanda-tanda bahwa dia akan bangun dari pingsannya, dia tampak seperti sedang tertidur begitu pulas. Wajahnya tidak pucat sama sekali dan justru terlihat sangat segar daripada biasanya. Fikri benar-benar bingung harus melakukan apa agar wanita itu bisa bangun kembali. Ia merasa tidak tenang, perasaan kalut setengah mati. Ia tidak pernah merasa seperti itu sebelumnya. Ia tidak pernah mengkhawatirkan siapapun selama ini. Namun saat sesuatu terjadi pada dia, entah kenapa Fikri merasa begitu takut.
Entah apa yang ia takutkan, yang pasti hal itu berhubungan dengan perasaan tak ingin kehilangan sosok di hadapannya tersebut. Dia sudah seperti adiknya sendiri, jadi Fikri jelas merasa tanggung jawab karena ia lebih tua dari dia. Eman sesekali melihat ke dalam kamar dia untuk mengecek keadaannya. Layla juga sering mendekat ketika Eman sedang memperhatikannya. Fikri masih duduk di tempatnya dan sama sekali tidak pergi kemanapun sejak tadi. Pria itu telah berulang kali mengganti handuk yang terus mendingin. "Bagaimana ini, Pak? Nondia kenapa masih belum bangun? Apa sebaiknya kita panggil dokter?" tanya Layla. "Lalu, kita mau bilang apa, Bu? Nondia pingsan tanpa alasan yang jelas. Dia tidak demam, tidak flu. Dia sehat, Bu. Nanti dokter malah bingung kalau harus disuruh memeriksa orang sehat." "Lihat itu, wajahnya sama sekali tidak pucat," jawab Eman. Layla pun membenarkan pendapat Eman di dalam hatinya. Entah apa yang harus mereka katakan jika sampai memanggil dokter untuk memeriksa keadaan dia. Dia jelas tidak sakit sama sekali, tidak seperti yang pernah terjadi pada seluruh anggota keluarga Prawira yang lainnya yang sudah tiada. Dia hanya sedang tidak sadarkan diri, namun tetap saja hal itu membuat kecemasan tersendiri bagi Layla dan Eman. "Nak, coba kamu ajak bicara Nondia, siapa tahu dia dengar suara kamu, lalu bisa merespon dan segera sadar," saran Eman. Fikri menoleh ke arah pintu sambil memikirkan saran dari bapaknya. "Aku harus bicara apa, Pak?" "Apa saja, yang penting bicara. Anggap saja kamu sedang mengajak ngobrol atau sedang bercerita padanya." "Bisik-bisik saja, tidak perlu terlalu keras," ujar Layla ikut memberi saran. Fikri pun kembali menatap dia yang masih memejam kedua matanya. Ia mendadak kepikiran, ingin membicarakan soal dirinya yang sejak kemarin terus berusaha menghalangi usaha dia untuk mencari tahu soal rahasia yang disembunyikan oleh keluarganya. "Non, aku minta maaf. Aku tahu bahwa mungkin sikapku sangat egois karena terus berusaha menutupi semua rahasia keluarga Non dia. Tapi semua itu demi kebaikan Non dia sendiri. Non dia harus tetap aman. Dan itulah pesan dari almarhumah Non, ibu Non." "Sendiri ketika menelepon ke sini sebelum beliau sakit, jadi bagaimana mungkin aku akan mengkhianati janjiku pada almarhumah ibunya Non dia? Non dia adalah yang paling disayangi beliau di antara ketiga anaknya. Jika aku sampai berkhianat, maka mungkin nantinya..." Dia mendadak membuka mata dan bangkit dari posisi baringnya ketika Fikri belum selesai menyelesaikan hal yang sedang dia ungkapkan. Wanita itu kini tampak sedang berusaha mengatur nafasnya, padahal tadi nafasnya begitu tenang ketika masih belum sadarkan diri. Eman dan Layla begitu kaget saat melihat dia mendadak bangun seperti itu, sehingga mereka tidak bisa memberikan respon apapun, hanya Fikri yang kemudian mencoba memastikan keadaan dia dengan cara membelai rambut panjang wanita itu perlahan-lahan. "Non dia, apakah Non dia baik-baik saja? Apakah ada yang terasa sakit, Non?" tanya Fikri. Dia pun menoleh dan mengarahkan tatapannya tepat pada kedua mata Fikri yang bisa ia lihat begitu dekat. "Siapa itu Sutomo Wardana, Mas? Apakah Mas Fikri kenal dengan seorang bernama Sutomo Wardana?" tanya dia tanpa menjawab pertanyaan yang Fikri ajukan. Mendengar dia menyebut nama yang tidak seharusnya wanita itu ketahui, membuat ekspresi Fikri berubah dalam sekejap. Bahkan Eman dan Layla pun juga semakin demikian. Dia mendapati ekspresi yang berbeda dari sebelum ketika menatap kedua orang tersebut. "Kenapa kalian diam? Kenapa kalian tampaknya begitu kaget saat aku menyebut nama Sutomo Wardana? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan rumah dan anggota keluargaku yang dikutuk? Atau apakah dia adalah orang yang mengirimkan kutukannya
untuk rumah dan anggota keluargaku? Tanya dia bertubi-tubi. Laila segera masuk ke kamar dia, lalu meminta Fikri untuk menyingkir dari kursi yang diduduki oleh pria itu. Laila segera mengusap rambut dia dengan lembut untuk menenangkan perasaan wanita itu. Non, saat ini jangan tanyakan yang tidak begitu penting dulu ya. Non, dia baru saja mengalami pingsan yang cukup lama. Kami berusaha membangunkan Non sejak tadi, tapi sangat sulit. Non butuh istirahat yang banyak saat ini. Mungkin Non dia pingsan karena terlalu kelelahan. Karena sejak kemarin Non dia banyak sekali melakukan kegiatan setelah tiba di rumah ini. Jadi sekarang, Bule, potong dia. Aku pingsan karena menerima serangan sebanyak 2 kali dari makhluk halus yang terdiam dalam gudang. Aku tidak punya persiapan ketika berhadapan dengan makhluk itu. Aku hanya bisa membentengi diriku dengan berdoa dan mempercayakan segalanya pada Allah agar tetap selamat. Aku bukan pingsan karena lelah, jadi tolong boleh berhenti khawatir soal apa yang aku lakukan di rumah ini. Jawab saja dengan jujur jika aku bertanya, karena saat ini aku sedang butuh banyak jawaban. Maaf Non Dia, kami tidak bisa memberi tahu Non Dia apa-apa, ujar Eman dengan cepat. Kami tidak ingin ingkar janji pada almarhumah ibunya Non Dia. Kami juga ingin Non Dia tetap baik-baik saja selama tinggal di sini. Jadi, dengan ketidaktahuan Non Dia terhadap rahasia yang disembunyikan oleh seluruh anggota keluarga ini, kami harap Non Dia bisa melanjutkan hidup seperti orang yang lain jalani. Emma pun segera memberi tanda pada Laila agar keluar dari di kamar milik dia. Mereka berniat memberikan dia beristirahat lebih lama di kamarnya sehingga pintu kamar itu ditutup Laila dari arah luar. Dia masih terdiam di atas tempat tidurnya, namun tangannya meraba pada saku piyama yang ia pakai. Ia teringat dengan benda mengkilap yang diambilnya ketika berada di gudang. Benda itu berupa sebuah kalung liontin bulat berisi sebuah foto. Foto di dalam liontin itu ada foto almarhumah ayah dan almarhumah ibunya, membuat teringat tentang satu kejadian buruk di mana ibunya dipaksa melepaskan kalung tersebut oleh almarhumah neneknya. Tanpa alasan yang jelas, dalam ingatan dia hanya terlintas satu kalimat yang keluar dari mulut neneknya. Sehingga dengan penuh rasa terpaksa, ibunya benar-benar melepaskan kalung itu dari lehernya. Dia segera memakai kalung tersebut dan mengabaikan apapun yang pernah ia ingat di masa lalu. Ia juga lebih yakin bahwa almarhumah ibunya akan setuju dengan keputusan yang dia ambil saat itu. Karena dia tahu bahwa ibunya sangat menyayangi kalung tersebut sebagai hadiah paling istimewa dari almarhumah ayahnya. Kini jelas tidak akan ada satu orang pun yang akan bisa melarangnya memakai kalung itu. Dia bebas menentukan apa yang ia inginkan. 1 jam kemudian dia memutuskan keluar dari kamarnya, usai mandi dan segera memeriksa meja kerja yang diantar oleh kurir. Belum ada yang memindahkan ke atas, hanya disimpan begitu saja di ruang tamu agar tetap aman. Laila tampaknya sedang ikut membantu pekerjaan Eman di halaman depan bersama Fikri. Dia pun segera menggunakan kesempatan tersebut untuk menyeret meja kerja yang baru saja dibelinya menuju lantai atas. Niatannya untuk meminta tolong pada Fikri sudah menguap sejak Eman bicara begitu tegas padanya. Ia sudah tidak bisa ingin mengandalkan siapapun, bahkan jika itu adalah Fikri. Ia tak mau dihalang-halangi, jadi menjauhi mereka adalah menurutku tepat untuk dilakukan. Laptop segera ia nyalakan ketika meja kerja sudah di lantai 2. Gorden sudah disipak lebar-lebar dan pintu geser sudah dibuka agar udara segar bisa masuk ke ruang kerjanya. Dia mulai mengerjakan pekerjaan yang belum selesai pada laptopnya. Ia ingin pekerjaannya tidak lagi tertunda setelah kemarin sempat tertunda 1 hari.
Sesekali dia melirik ke arah tangga dan entah kenapa dirinya merasa ada yang kurang. Meski telah mendapatkan ruang kerja yang begitu dengan keinginannya, hal itu membuat konsentrasi sedikit terganggu. Lalu, memutuskan untuk rehat sejenak dan menatap pada puncak anak tangga bagian atas tersebut. Dia baru teringat bahwa seharusnya ada pagar penutup pada puncak anak tangga tersebut agar tidak sembarangan orang bisa masuk tanpa izin darinya. Hal itu membuat segera beranjak menuju ke pintu bagian belakang pada lantai dua tersebut, tempat di mana barang-barang bekas disimpan. "Ah, ini dia pagar yang kubutuhkan," gumam dia saat menemukan yang dicarinya. Wanita itu segera menyeret pagar tersebut dan memasangnya pada puncak anak tangga. Sekarang semuanya benar-benar telah sesuai dengan keinginan dia. Dia pun kini bisa mengunci pagar itu agar tidak sembarangan orang bisa mendekat padanya ketika ia sedang bekerja. "Sempurna," lirihnya. Kalau tidak ada hal yang bisa didapatkan dari orang rumah ini, maka mereka tidak perlu dekat-dekat denganku. Aku butuh jalan yang mulus untuk mencapai tujuan. Jadi aku tidak akan membiarkan siapapun menjadi penghalang. Dia segera kembali ke kerjanya. Ia meraih ponselnya untuk menghubungi seseorang. "Halo, assalamualaikum mas. Bisa kita bertemu? Ada perlu sama mas. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan. Aku harap kita bisa bertemu berdua saja, agar tidak ada yang menghalang-halangi tujuanku," pintah dia. Dia mendengarkan bagian dari orang yang menghubungi, sesekali mencoba mendengarkan suara langkah kaki di bawah, mencegah agar tidak ada orang yang menguping pembicaraannya di telepon. Ponsel yang kemarin sudah ditukar dengan ponsel cadangan, jadi sekalipun Fikri mencoba menyadap ponselnya dan terus memantau keberadaan melalui ponsel yang kemarin, dia tidak perlu lagi merasa was-was. "Terima kasih banyak, mas. Aku akan sampai di sana lebih awal agar mas tidak perlu menunggu lama. Aku akan menutup teleponnya sekarang. Assalamualaikum," pamit dia. Wanita itu segera mematikan kembali laptopnya, lalu meraih dompet miliknya yang tadi disimpan di dalam laci meja kerja. Fikri dan Naila baru saja sampai puncak anak tangga ketika menyadari bahwa pagar penutup sudah terpasang di sana dan dalam keadaan terkunci. Dia terlihat sedang menutup jendela geser dan menguncinya, lalu beranjak menuju tangga untuk membuka pagar tersebut. "Kenapa pagarnya kembali dipasang, Non? Dan kenapa harus dikunci seperti itu?" tanya Fikri. Dia menatap Fikri dan Layla yang baru saja mundur satu langkah ke belakang agar menyisakan jarak antara mereka. "Ini ruang kerjaku mulai sekarang, mas. Jadi aku berhak menguncinya agar tidak ada yang bisa mengganggu pekerjaanku," jawab dia seraya menampilkan senyum seperti biasanya. Itulah sahabat cerita dari Kutukan Ditunggu part selanjutnya. Oke?